Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia ya. Salam keberkatan ya. Salam daripada Borneo. Alhamdulillah hari ini kita bersiaran langsung dari 3M Auto Workshop Kota Kinabalu Sabah Malaysia yang terletak di belakang Maybank Alam Mesra. Jadi hari ini kita ada satu perkongsian sambungan daripada part 2, 1-2, ini hari part 3. Jadi untuk membahas berkenaan dengan Navara Shifting Gearbox yang problem. Dan ada kod U1000. So apa-apa sebelum lebih lanjut membahas benda ni, part terakhir lah, part 3 adakah kita berjaya? Apa-apa pekerjaan yang baik kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pekerjaan yang kita buat itu diberkati dan dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hari ini kita berada di tahap yang part terakhir. Adakah kereta ini masih bermasalah? Yang mana RPM 3000, 4000, dia punya lari masih 80 saja. Meteriak itu kereta. Jadi mungkin ada yang ketinggalan ataupun sepintas lalu kita akan tengok apakah part 1 dan part 2 tadi. Okey, jom kameramen ke sini ya. Ini part 1. Kalau kita nampak part 1 ah, Nissan Navara. Okey, kita tengok dari sini dulu. Nissan Navara ni. Ni. InsyaAllah ini kita ada satu perkongsian. Ya. Aduh, cokincek dia bilang. Sorry ya, ini iklan. Nah, inilah bagus juga dia bayar saya nih. Oke, sekarang ini kita tengok part 1 TCU-nya. Kita terangkan TCU dia di part 1 dengan ujian solenoid di part 1. Di part 2 kita hold dulu, aku cari dulu. Sekejap. Oke, hari ini kita ada satu lagi hari part 2 nih. Ini part 2 ya. Kita tengok part 2. Oke, di part 2 kita lebih kepada cerita tentang mechanical problem juga, cuma kita beza, kita cerita tentang bearing yang tidak ada nih. Ada bearing di ini bearing dia nih. Ah nih. Reverse brake nih tiada bearing, kita letak bearing, dia kurang dari, memang ada yang ada nih. Bearing tiada reverse brake nih, kita reorder. Kita ambil Navara. Asal tidak ada. Ada yang ada, jadi kita letaklah bearing itu sebagai space dia. Tidak tahu kenapa engineer tidak letak walaupun dia tidak berpusing, tapi sebaiknya adalah. Nah, selalunya ada, kenapa ini kali tiada? Jadi kita udah. Ini part 2 punya cerita. Oke, part 3 adalah yang sekarang ini. Adakah kereta ini shifting? Oke, sudahkah tidak? Adakah dia masih berteriak 4000? 80 aja. Nah, sekarang ini adakah dia pertukaran gear 4, gear 2 tuh macam mana? Kalau setahu saya gear 2-nya pun nih delay, lambat. Ah, satu gear 2 lambat, lepas itu RPM 4000 baru 80. Itu pun macam berteriak enjin, meraung enjin, tidak kuat naik bukit. Pertukaran gear tuh lambat. Sebelum kita tes ini kereta, alhamdulillah kita sudah tes pergi kokol. Videonya nanti kita cantum dengan video sekarang ini. Sebab aku ini sebenarnya tidak biasa editing. Nanti kita suruh kerani edit lah untuk sambung naik pergi kokol. Kokol ini bukit tertinggi di Kota Kinabalu ya. Kalau kereta orang nak uji, nak beli kereta, dia orang akan tes pergi bukit kokol. Jadi hari ini kita akan sepintas lalu untuk mukadimah dia. Kita akan tengok di hadapan kita, mungkin ada yang terlupa. Untuk makluman kenapa shifting berubah apa semua, sebenarnya lebih kepada masalah satu, kita ganti kelas landing dulu lah sekejap. Kita ganti kelas landing ini walaupun tebal, kameramen boleh sini, walaupun dia tebal tapi dia sudah ada macam murah pula. Tapi faktor pada shifting tidak bukan sebenarnya kelas ini mau habis ya. Kelas ini masih boleh pakai, tengok kelas dia masih oke. Cuma puncak shifting dia berlaku nih kita nampak nih. Kameramen mungkin boleh ke sini sikit. Ada sulah sikit-sikit. Tapi punca dia shifting tidak berlaku tu bukan sebab kelas habis ya. Sebab dia berlaku ada dua sebab. Satu dipanya o-ring dia, o-ring final gear dia di belakang tu ada yang putus jugalah. Masa dikeluarkan tidak putus tapi ada yang dia keras sudah sini. Dia agak putus lah, dia mau putus sudah. Dengan kita ganti dia punya fiber-fiber semua, kita ganti piston, piston seal, kita ganti getah semua ni. Tak tahu lah apa namanya ni, o-ring kata macam segi empat. O-ring lah namanya. Ini fiber o-ring yang keras, kita ganti dekat oil pump, kita ganti semualah. Ini kita ganti. Jadi pertukaran shifting banyak masalah sebenarnya, lebih kepada final punya o-ring yang koyak tadi itu sikit lah. Dia keluar tidak berapa nih, dia cuma ada koyakan sikit. Jadi bila kita tarik ini piston, dia koyak sudah. Jadi itu yang pertama saya mau bahas, kenapa shifting berubah. Yang kedua sebenarnya faktor kepada shifting ini juga, dia punya body valve. Body valve itu kita tidak tukar, dia hanya masalah kepada kotor dan kita bersihkan saja. Dia punya alur-alur, pelor-pelornya, bearing-bearingnya di dalam itu kita bersihkan seperti di part 2.
Tidak tahu lah ada masuk atau tidak, saya pun lupa sudah saya punya ini. Dia fatwa saya, kita bersihkan saja dia punya alur body wap itulah. Sebab kita tahu body wap ini dialah permulaan segala minyak tu, ke reverse kah, ke apa nama, ke neutral kah, ke forward kah, semua daripada body wap tadi menggunakan solenoid tadi dan diikuti oleh arahan ECU tadi. Jadi apa masalah kereta ini shifting adalah lebih kepada dua benda tadi, yaitu body wap masalah, yaitu kotor sahaja, dan kita sudah uji solenoid dia tidak ada juga isu, dan kita hanya ganti o-ring dia, ada juga o-ringnya yang macam ini final gear punya o-ring ada yang putus lah. Satu keluar, pada mulanya keluar tidaklah putus begini, tapi bila kita cabut dia, dia sudah tidak tahu apa macam mana mau cakap apa, dia mau putus lah, ah begitu kan. Tapi kelas lininya pun sebenarnya kelas pad dia ni mau haus sudah, tapi bukan punca dia lah. Yang kedua pasal U1000 itu masalah dia punya hardness, kita hanya bersihkan konektor dan kita tembak angin, alhamdulillah dia okay lah. Jadi sekarang ini piston ni pun kita tengok kameramen, mungkin piston dia ada yang keras sedikit lah ya, bukan semua keras lah, ada boleh lah kan. Yang ini pun kita ganti dia punya piston seal, ada yang keras ada yang tidak, jadi kita ganti juga. Jadi yang lain lagi kita tengok gambar di sini, kalau tidak tahu apa lagi orang saya antar ni, sekejap saya tengok di grup dulu. Boleh kameramen hold dulu sebelum kita buat apa nama. Oke, sekarang ni torque converter pun kita antar engineering setakat ni. Oke, alright, kita tengok dia orang belah, tapi lebih kepada masalah biasa juga, dia punya kelas pun diorang tukar, washer pun dia tukar, dan ini yang sudah kita bawa engineering lah, sudah siap. Dan kita tengok dia punya code yang hari itu adalah CAN communication circuit, maksudnya CAN ni CAN ni maksudnya CAN high CAN low, maksudnya data yang diantar ke TCU itu tidak ada masalah dari segi hardness wire. Jadi kita bersihkan si hardness dengan soket, alhamdulillah dengan solenoid itu kita bersihkan dan kita cuci bersih-bersih, itu kita pasang balik, kita cucuk dia komputer, kita reset, alhamdulillah akutnya dapat tidak ada, sudah keluar lah. So saya rasa kita tengok dulu apakah kereta ini berjaya shifting dia kah, macam manakah, kita boleh tengok di part 1, yang part 2 itu mungkin boleh tengok kalau yang ketinggalan lah. Kita sekarang lebih kepada part 3. So apa masalah dia, kita sorry ini pun minta maaf, kau tahu lah ini apa, kita hold dulu lah, kasih masuk dulu. Oke, sekarang kita setelah kita buat semuanya, kita ada campur masukkan JB auto loop untuk sekadar kalau dia orang masakan ini kan penambah perisa lah, macam Ajinomoto lah, bikin lancar lagi sikit tu gearbox kita tambahin. Ini adalah untuk menjaga gearbox kita daripada anti friction atau kepanasan, melembabkan o-ring supaya pertukaran dia lebih lancar. Ini kita menambah saja supaya gearbox itu lebih smooth, dan buktinya kita akan masuk ke dalam, kita akan tengok data stream, kita akan tengok volcot. Oke, kameramen kita akan ke dalam. Kejap saya kameramen mungkin ke sini. Satu lagi promosi ya. Siapa mau beli ini boleh, peringkat awal gearbox boleh pakai ini ya. Oke, kita ke dalam tengok adakah gearbox ini oke ataupun tidak. Oke, sekarang kita akan uji ini kereta, adakah gearbox ini oke ataupun tidak, kita akan ujilah. Oke, sekarang kita sampai ke sudah ujian yang terakhir. Ini tidak boleh lama sebab kita ada di kokol. Oke, sekarang gear ratio sekarang parking, keadaan P, oke, P, dan kedudukan gear 1, alright. Keadaan sini pun P juga, ya, cuma minyak berkelip lagi, kuat juga makan minyak Indabara, baru aja isi RM30. Oke, jadi sekarang kita akan tengok kereta ini, pertukaran gear. Sekarang kita tengok dulu sekejap, saya akan masuk dulu, ada tak full code ya. Kita tengok back dulu. Oke, kalau kita tengok, kita sudah scan lah. Kita sudah scan sekarang, engine pun normal, ABS normal, takut nanti buka semua macam-macam keluar. Oke, kita akan fokus di transmission normal dulu, dia keluar U1000. Sekarang kita akan masuk, adakah pertukaran gear ratio itu bagus ataupun tidak. Kita akan tunggu, kita akan tengok. Dan alhamdulillah kita sudah pergi kokol, itu yang menarik itu. Jadi kita masuk data stream. Oke, kita masuk semua main signal untuk kita nampak semua, kita select all, tapi kita akan fokus di pertukaran gear. Kalau kita nampak semua, semua engine speed pun oke. Oke, kita tengok kedudukan gear. Kita akan fokus kepada gear dan gear ratio. Gear ratio ni adalah berapa putaran gigi.
Biasanya 3 kakak luger 1. Sekarang dia 1 belum masuk, saya sekarang masih P. Oke, kita akan reverse dulu. Oke, kita akan reverse, dia keluar reverse ketak. Oke. Kita akan reverse dulu. Kita pusing ke belakang kita nih. Kita tengok, kita mulai reverse. King cameraman boleh tengok dulu di luar bergerakkan di kereta. Sebab kereta ini mau habis minyak. Tidak boleh juga kita lama-lama nanti macam tadi habis minyak lagi. Aduh. Mungkin terlalu lama parking kali. Oke, jadi kita akan ke tes ini kereta. Ini kereta pun banyak sudah isobo pun mati. Dia punya brake pun mau dipam baru jalan, tapi enggak apalah satu-satulah kan. Ya, pasal ini barang enggak boleh satu kali ini selesai giabok baru kita. Oke, sekarang kita masuk. Oke. Gear ratio tengok gear 1. Tengok tuh. Gear 1. Oke, kita akan jalan. Oke, 3 poin. Masih 3.8 nih, maknanya gear 1 3 kali input sub keluar apa pusing baru satu kali tayar pusing. Maksudnya gear 1 begitu. Maknanya 3.8 kali. 3.8 kali putaran input baru output satu kali. Itu maksudnya. Oke, sekarang gear 1 fokus di sini. Oke, kita akan sini, kita akan jalan. Oke, kita akan bergerak sekarang. Ya, kita akan tengok gear ini mesti bertukar dengan normal, dengan lancar. Tadi kita sudah pergi kokol, insyaallah macam okay lah. Oke, sekarang kita akan tengok pertukaran gear. Tengok kameramen. Gear 2 bertukar ke tidak? Atau gear 1 jauh dia? Dia ada gear 2-nya. Dia sampai 5 speed lah untuk model Navara di 40. Oke, gear 2. Oke, sekarang. Sekarang kita akan tes, kita akan laju. Ya, kita akan laju dan bukan laju betul lah sebab kereta sini. Kita jam-jam juga nih, nanti kita terlanggar pula. Oke, jadi kita akan ke sini. Ke jalan lurus. Sekarang gear berapa? Gear 3 ya. So, kita akan speed kereta nih. Oke, kita akan tengok. Alright, gear 1 ah. Dia try. Laju. Gear 2. Gear 2. Gear 3. Gear 3, cantik ya dia punya pertukaran gear. Tidak ada semput ah. Tidak ada delay, itu hari 2 pun tak mau masuk ah. Gear 4. Oke, sekarang kelajuan. Kelajuan sini. Sekejap kita akan cari jalan lagi yang lurus lah. Pasal sini runabout. Ya. Oke, gear 1 dia pasti turun gear 1. Daripada turun dia gear 1, betul? Ya, tunggu. Kita berhenti sekarang nih. Dia mesti gear 1. Oke. Itu yang kita mau tuh. Bila berhenti dia mesti turun gear 1. Jadi sekarang kita akan menuju jalan yang lurus. Kita mesti mengikuti jalan yang lurus ah. Oke. Jadi sekarang kita emergency supaya orang tidak cocok-cocok bontot kereta nih. Dia ingat kita minta puji. Sekarang kita mau uji kereta nih. Oke, sekarang ini gear 1 ah, berhenti. Oke, tengok keadaan di luar, kita berhenti gear 1. Oke, tengok ke depan sana jalan lurus, kita akan gasak ini kereta, bukan kita sengaja. Kita mau uji ini kereta pertukaran gear, oke. Dan sambil ditengok sini, sambil ditengok kilometer. Oke, tengok RPM dia. Oke, sekarang gear 1 kita akan mulai jalan, insyaallah. Oke, kita try. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok, kita akan jalan. Oke. Tengok gear, tengok gear. Oke. Gear 2. Tiga, empat, empat ke runabout nih. Oke, gear berapa? Gear 5 kita break dulu. Tengok runabout depan tuh. Ya, dapat kita gear 5 sebab runabout sudah di depan. Oke, kita akan coba lagi. Oke, gear 2. Kita try dulu, mudah-mudahan tiada kereta depan. Oke. Okay. Empat. Ini kereta pun macam lama tidak servis enjinnya, aku pun tidak tahu. Kami disuruh bikin dia punya gearbox saja, jadi kita bikin je lah. Jadi kita suggest dengan customer supaya apa? Gear 5 ah, betul lah. Tengok depan, kameramen. Kameramen boleh tengok kilometer sini ya. Oke, gear 5. Oke, tengok tidak. Tengok kilometer 1000 ah, tapi lari 80, betul? Itu hari dekat 4000 ah. Dekat 4000. Baru dapat 80. Sekarang 2000 saja. Kita boleh tengok ya. Sekejap kita lokasi lurus dulu. Oke, boleh nampak ah? Ya, jadi kita tengok gear berapa sekarang? Gear 4. Itu hari kameramen boleh ke sini sikit. Itu hari kalau kita lari 80 ah di sini ya.
Ini kilo, ini jarum RPM di sini 3800. Kilometer baru di sini. Sekarang kita tengok dia steady ya, gear 4. Sekarang kita tidak boleh lajak sebab kota olah runabout ni. Sambil kameramen, kita tengok, kita akan lajulah sikit. Sambil tengok di kamera tu gear 5 ke berapa itu, gear 4. Okey, sekarang gear tengok. Gear 4, kita cari gear 5. Kalau tidak berhenti kereta ni lah, kalau dia slow lagi dia turun lagi. Gear 5, okey tengok depan. Okey, gear 4 tengok dia, gear 5 nya 1500 ya. Gear 5 betul lah. Betul lah 1500, gear 5 ah. Betul lah. Itu hari gear 5. Jangan bilang gear 5, gear 4. Astaga. 60 ke 70 saja. Jadi sekarang pertukaran gear cantik. Jadi kita uji-uji, bukan minta puji di runaboutnya. Runabout ini cukup besar ya. Boleh simpan banglo 4 biji di rumah dalam tengah-tengahnya ni. Inilah keadaan runabout di sini. Kita uji-uji dia. Jadi supaya kita mau nampak pertukaran gear okey ke tidak. Jadi alhamdulillah okey ya. Dia punya masalah dua saja ni barang. Satu dia punya O-ring, ada mau koyak sudah yang final gear punya piston. Lepas tu yang seterusnya body buff tu kotor sangat. Jadi itulah yang menyebabkan berlakunya delay dan juga kelasnya kita tukar lah walaupun dia masih okey kan. Namanya orang bayarkan, kita tukar je lah walaupun dah rusak sebab alang-alang sudah obol. Okay, sekarang kita tengok, kita akan berhenti untuk kita tengok dia delay daripada gear 4 dia boleh tak jadi gear 1 terus. Okay, kita tengok, kita berhenti ya. Tengok, okay, kita berhenti, boleh tak jatuh gear 1 terus. Ini kita berhenti. Okay, gear 1. Sekarang yang paling penting dalam ini ialah kita mau tengok bila daripada gear 5, 4 tu laju dia turun. Kalau bila tiba-tiba kita break mati. Lepas tu dia otomatik lompat pergi gear 1. Dia tidak boleh dari gear 5. Lepas tu dia tidak mau turun lagi gear 3 saja. Itu yang beraung enjin. So sekarang kita akan uji lagi satu kali. Jadi setelah ujian yang ini, aku rasa ini yang terakhir. So kita akan ke bengkel sudah. So maghrib sudah sini. So kita akan buat ujian satu kali lagi. Dan kita akan tengok pertukaran enjin. Okay, sekarang kita jalan. Alright. Okey, gear berapa? Gear 2, 3 sudah itu. Okey, sekejap lagi 4. Lari sekarang dekat 80. Dia punya Epsobo ni, ya Allah, mati yo. Dia tahu lah ononya ni macam mana. Macam saya kena naik apa? Naik person. Gear 5, dia akan turun gear 1 terus, betul? Saya berhenti. Turun, betul? Terus. Okey, betul. So kita akan tengok pertukaran gear dia. Perhatikan pertukaran gear ratio tu. Pertukaran gear saya. Sekarang kita akan ujian buat satu kali lagi. Harap kali ini kita boleh gear 2 ya. Okey, kita berhenti dulu. Okay, dia akan jadi gear 1, betul? Alright, kita akan mula ke depan lagi. Satu kali ujian terakhir sebelum kita pulang. So, kita duration terlalu panjang ah. Okey. Alright. Cuma minyak hitam dah pernah tukar lah, enjin pun kesian. Okey, kita akan lajak ni kereta. Okey. Sempat gear 5 ada runabout ni. Alah, nak sempat runabout depan. Ni runabout depan lah. So sekarang ini macam okey lah pertukaran gear dia. Kita akan pusing ke bengkel saja. Sebab maghrib sudah di sini. Jadi apa yang paling penting di sini adalah masalah dia adalah pertukaran gear shifting tu. Ya, lebih kepada masalah solenoid, kadang-kadang lebih kepada masalah kadang-kadang TCU pun boleh jadi. Jadi susah kita mau mengagak masalah-masalah pertukaran gear. Kadang-kadang kalau kereta mai bili, kadang timing chain, kadang-kadang juga gearbox masalah, kadang-kadang sekali dua. Kan? Jadi apa yang paling penting kita punya step adalah kita tengok data stream dulu. Kita tengok apa kod dia keluar. Yang kod dia keluar ni U1000 lebih kepada hardness cable. Jadi hardness cable tu sudah tidak ada keluar tadi, sebab normal sudah. Lagi masalah dia lagi gear 2 tu macam mana meraung. Lepas tu kalau gear 4 dia macam bukan gear 4 lah. Nak capai lari 80 macam motor bongkar ini enjin. Bising. Macam tidak, macam ada pressure leak di dalam gearbox itu sendiri. Jadi sekarang ni itu sajalah perkongsian sebab minyak pun kurang, mungkin kameramen boleh ke sini. Bukan kita sengaja tidak mau uji kereta ni main-main di sini ya. Kita tengok minyaknya ya. Ini minyak dia kuning sudah, itu menunjukkan kereta ini mau habis minyak. Tadi kita sudah isi RM30, tadi habis minyak lagi. Tapi lama sudahlah kita isi pos hari itu.
Jadi itu saja sekadar pengisian, mungkin duration terlalu panjang, sekitar nak gabung lagi di Kokol. Jadi mungkin kameramen boleh cut, nanti dia punya yang kita bawa pergi Kokol. Alhamdulillah Kokol ini tinggi ya. Jadi apa yang paling penting adalah kepada mereka yang terjumpa channel ini, kalau rasa konten ini bagus, bolehlah subscribe, like ataupun share ataupun komen. Mungkin ada juga pengguna Navara di 40 yang menghadapi masalah shifting gearbox yang agak bermasalah. Tapi untuk pengetahuan, U1000 lebih kepada masalah CAN. CAN itu maknanya CAN high, CAN low. Maksudnya satu sistem yang menghantar data daripada TCU ke ECU untuk saling berkomunikasi antara semua device. Itu U1000. Jadi ada mungkin BCM berhubung itu menggunakan dua kabel, CAN high dengan CAN low. Jadi dua kabel ini yang sebut CAN tadi itu adalah berkaitan dengan CAN high, CAN low, yaitu data yang dihantar sama-sama mereka. Contohnya macam kita lah, bangsa Melayu, Bugis, Timor, Semenanjung, Kelantan, bahasa rasminya apa? Bahasa Melayu. Dusun. Jadi satu bahasa yang dipanggil sebagai CAN, CAN, yaitu sejenis satu bahasa yang mana semua boleh dipahami oleh device-device tadi. Yaitu BCM, TCM, okay, SRS, power steering module, kalau ada power steering elektrik, semua itu menggunakan bahasa CAN atau CAN high, CAN low, yaitu sejenis wire yang menghubungkan semua device tadi menggunakan satu data saja, satu bahasa yang dipahami. Jadi sekarang masalah gearbox ini adalah U tadi sudah kita ketatkan saja, kita tidak tukar wire pun. Yang kedua, kita hanya buat solenoid, kita cuci dan kita ganti clutch dan piston seal dan juga o-ring. Itu saja kita buat, tapi prosesnya membuka ini gearbox macam gajah ini besarnya memang mengambil masa dan sengsara. Nah, sebab gearbox ini sangat besar, sebab dia ada transfer gear, lug gear semua tu besar. Jadi itu saja sekadar perkongsian hari ini insyaallah. Jadi mohon maaf sekiranya ada kekurangan kepada subscriber lama, terima kasih sebab masih menyokong saya. Apapun kesimpulannya di sini, setakat ini gearbox ini alhamdulillah berjaya di overhaul untuk kita sama-sama belajar. Bukan saya pandai, saya pun baru belajar dengan gearbox ini. Insyaallah kalau saya salah mohon perbetulkan. Jadi itu saja sekadar perkongsian pada hari ini. Yang menariknya Navara ini adalah dia punya TCU itu berada di dalam gearbox dekat itu body bar. Oke? Okay? Jadi sekiranya video ini ada bagus, ada info yang bagus, mohon satu kali lagi kita mohon subscribe ataupun share dia. Sebab saya tengok daripada email saya, ada 2 juta orang view saya punya channel, tapi yang subscribe mungkin tidak tahu macam mana mau tekan. Jadi jangan lupa tekan tuh subscribe satu kali. Dapat email 2 juta orang view tapi subscribe tidak ramai, mungkin tidak tahu, saya positif saja. Jadi kalau info-info ini bagus, jangan lupa tekan button subscribe tuh. Subscribe tuh macam mana ya, mungkin saya kasih tunjuk sini lah kan. Contoh lah, adakah yang contoh kita subscribe orang punya? Kasih hold dulu sekejap. Oke, pada yang mungkin tidak tahu macam mana mau tekan kan, tekan ini. Contoh ini kita sudah unsubscribe dulu, ini saya punya staff punya lah untuk kita sih nampak. Contoh lah ini kan, kita nampak channel ini. Jangan lupa tekan yang inilah, ini kita tekan subscribe nih lah, tekan subscribe, alamat apa itu, tekan subscribe nih, lepas itu betul kan, saya tekan nih, gimana itu, tekan dulu lah, tekan nih, baru tekan, oh loceng kah, begitu kah, begitu kan loceng, lepas itu kalau boleh kita share lah, kita share dengan siapa-siapa. Kalau video ini bagus ah, kita tidak paksa kamu subscribe, kalau rasa video ini bagus ya kamu subscribe lah, kalau tidak bagus abaikan saja. Nah itu oke, okay. Jadi mohon maaf sekiranya ada konten-konten yang tidak menarik, ada konten yang agak crowded, tidak sistematis, maaf sebab ini tidak ada script ah. Kita spontan saja, cuma yang kita minta itu kerani untuk edit sebab kita ada naik ke Kokol di Bukit Tinggi untuk kita tes di kereta, ada ke pickup dia bagus. Oke, okay, itu saja, sekian, assalamualaikum, thank you. Oke, okay, sekarang ini kita berada di bawah, kita akan menuju ke bukit sana, nampak tuh bukit tuh. Kita akan tes kereta ini, insya Allah arah-arah kereta ini oke. So, kita sudah turun gearbox ini 2-3 kali juga nih, dua kali turun gearbox untuk melihat apakah lagi kesilapan. Tapi alhamdulillah kali kedua ini alhamdulillah macam oke. So sekarang ini klinik kesehatan menggatal ini. Oke, okay, jadi sekarang kita tengok scan-nya dalam keadaan scan kita, tengok gear 1 betul. Ketika berhenti mesti gear 1. Sekarang keadaan gear di betul di yang sini di. Ya, nampak di, nampak ni di. Oke, okay, kita akan menuju ke sana dalam keadaan di. So, kedudukan gear memang betul gear 1. Kadang-kadang ada kalau rosak gearbox dia gear 3 sini. Sedangkan permukaan berhenti. Jadi sekarang kita tengok satu, kita akan tengok ketika berhenti dia mesti gear 1. Kedua, ketika dia bergerak dia mesti ada ratio 1, 2, 3 sampai sehingga gear 5.
Kita tengok naik bukit ni berapa. Sekarang kalau gear 5 itu kalau tanah rata lah, kalau naik bukit tak mungkin kan. Okey, sekarang kita akan gerak ya. Okey. Kita akan gerak ke depan. Kita akan test, mudah-mudahan kereta ni okey insyaallah. Jadi kita pun tidak jual menjangkakan. Okey, tidak, kita test dulu. Kita akan naik bukit Kokol ni, bukit tertinggi ya. Bukit tertinggi di Kota Kinabalu. Dia macam Keningau. Siapa orang Sabah dia tahu Kokol ni. Jadi kita akan tengok bergerak. Okey. Mungkin kameramen boleh tengok di kedudukan gear dia. Kita akan mula gear 2. Okay, kita akan jalan tengok dia punya ni pertukaran gear okey ke tidak. Mana tahu tidak ada gear 2-nya. Terus gear 3 saja. Boleh masalah juga tu. Okay, gear 3. Sekarang kita tengok menuju ke Kokol, kita akan naik bukit. Mudah-mudahan okeylah, kita test dulu. Adakah dia ringan? Kita sekarang menuju, kameramen boleh tengok depan tu. Tinggi ya? Tinggi. Kita akan mula sudah tengok macam mana. Okey ke tidak? Apapun benda yang kita nak test, susah juga kita macam cakap okey kan. Kita test dulu. Okey. Okey. Gear 3. Gimananya dengan bukit tinggi ni, dia gear 3 sekarang. Kita akan test lagi. Okey, kita akan test gear ni. Sekarang ni macam okey lah ya. Pertukaran gear okey, alhamdulillah. Mudah-mudahan kereta ni okey semuanya lah, berjalan dengan lancar dan customer berpuas hati lah. Sebab selagi benda ini kita tidak test, selagi itu kita pun tidak tahu adakah condition dia okey ke tidak ya. Jadi kita akan kita akan sambung lagi video ini, sebab duration dia terlalu panjang. Sekiranya kita sampai ke hujung, kita akan cari bukit tinggi saja untuk kita sambung. Jadi kita minta kameramen untuk post dulu. Nanti sampai bukit tinggi lagi, kita akan sambung balik. Okey, sekarang ini sederhana tinggi. Dia punya ketinggian sekarang tak berapa. Kita cari bukit tinggi, kita akan sambung lagi video ini. Kita pause dulu. Pause. Okey? Okey, assalamualaikum. Sekarang kita ke naik atas tinggi juga nih. Ini Kokol. Kita akan naik. Kita tengok pertukaran. Okey, naik saya. Tengok atas. Lepas itu kita tengok gear. Kita tengok gear dia. Mana sudah gearnya? Gear 1. Okey, gear 1. Kita akan naik. Tengok kedudukan enjin nih. Tinggi ya. Kita tengok gear 1 dia okey ke tidak. Tinggi ya, betul-betul tinggi ni. Gear 2. Aku tak tekan minyak anu lagi ni. Okey, sekarang ni ada lagi satu tinggi depan tu. Ada lagi depan tinggi. Okey, sekarang gear 2. Ni gear 3 kali. Okey. Alright, kita try lagi. Gear 2. Gear berapa ni? Tinggi betul ni? Gear 3. Gear 3 2 saja mainannya. Okey. Alright. Kita cuba dulu, kita tak boleh paksa sebab baru bohol. Okey, sekarang kita naik ya, kita tak boleh paksa, kita steady saja. Sekarang gear 2 betul lah, gear 2. Dia sampai 5 speed saja ya, tapi keadaan tinggi dan depan ni. Dah tinggi kita ni lah. Kita steady saja dulu, mudah-mudahan insyaAllah okey lah. Tinggi bukit dia. Dua. So mainannya 3-2 aja lah. Ya. Mudah-mudahan okey. Jadi sekarang kita akan post lagi. Kita tarik lagi, ada satu bukit paling tinggi. Jadi kereta ni dapat berjalan dengan ringan. Maksudnya ringan ni dia tidak terlampau dipaksa tu RPM. Coba kameramen macam mana masuk ringan tu RPM tidak terlampau menderita ya. Tidak terlampau menderita tu maksudnya tidak terlampau tinggi lah. Maksudnya tidak terlampau kita paksa tu enjin sampai 4,000 lah. Ini 4,000 apa semua kan, dengan keadaan tidak, kita hanya lari 2,000 saja. 2,000 saja sini. 2,000 tu kita tidak paksa. Kalau kita paksa memang lagi laju ni kereta, tapi kereta ni baru overhaul dia punya gearbox. Kita yang penting pertukaran gear dia cantik, dia naik steady, RPM tidak terlampau dipaksa. Takut nanti dia punya gear tu kalau masih tukarkan masih baru, dia belum sebati. Jadi kita pun bawa ni kereta mesti mau dengan pelan-pelan dululah. Yang penting pertukaran gear itu bagus. Okey, kita post lagi supaya duration tidak panjang. Okey, kita post dulu kameramen. Kita cari lagi. Okey, assalamualaikum. Kita sekarang di bukit agak tinggi ya, nombor 2 tinggi ya. Kita ke arah sini sudah. Ini tinggi ya, tengok pemandangan di luar ni, hutan-hutan. Siapa yang banyak masalah hutang kan boleh pergi sini ambil angin dululah. Ya, kita tengok. Jadi sekarang ini kita tinggi ya. Kedudukan gear sekarang, tengok scanner. Kedudukan gear sekarang gear 2. Kita bukan tidak boleh tekan ni barang. Kita boleh tekan. Tapi kita tak mau sebab kereta ini baru overhaul.
Umpama kita manusia ini baru kita masuk di ICU, jahitan belum belum kering lagi tu jahitan, belum fit lagi, dah boleh kerja berat dulu. Kita hasil dia boleh steady tukar gear. Okey, sekarang ini paling tinggi ya, antara semua tinggi ini yang paling tinggi. Saya kameramen tengok kedudukan gear dan kita tengok keadaan seleko. Okey, sekarang kita tengok. Kita try dulu. Alright. Gear berapa, Sam? Gear 2 ya. Okey, sekarang kita gear 2 ya. Kita tinggi ya, betul-betul tinggi ni. Kita cuma tidak mau paksa sajalah. Harap-harap dia okey lah. Saya ni gear pun kita cuba dululah. Mudah-mudahan okey lah. Okey, gear 1. Kita akan tarik sikit. Okey, gear 2 dia tukar. Alright. Kita akan try dia gear 3. Try sikit, kita akan tarik sikit RPM dia. Okey. Okey. Bukit makin tinggi ya. Depan ni kameramen boleh tengok. Tinggi ya. Gear 2 saja dia anu. Kira okey lah sebab kita tidak lajak dia. Kita tidak boleh lajak-lajak kereta masih baru ni. Mudah-mudahan dia okey lah. Ni tinggi juga. Kameramen boleh tengok. Okey, jadi sekarang ni kita akan post dulu. Kita akan nampak kokol hill. Lepas tu kita akan sambung kemudian. Okey, kita post dulu. Okey, kita tengok KK ya. Boleh nampak. Kameramen boleh nampak ya. Ni KK ni boleh. Kota Kinabalu ah. Boleh nampak laut sana. Tidak tahu kameramen boleh nampak kah? Boleh. Okey, kita tengok. Ya, alright, itu sajalah. So kita ni tujuan pergi sini adalah mengetes kereta, bukan mau tengok pemandangan, tapi kebetulan ada pemandangan yang menarik satu kali lah masuk. Okey, itu saja, kita pause dulu untuk duration sebab penggambaran lainnya kita akan buat di workshop nanti. Cuma ini kita test naik bukit dulu, okey? Kita test, kita pause dulu. Okey, kita sampai di Kokol sudah. Kita di Kokol tu, tengok Kokol Hibon tu. Boleh nampak Kokol Hibon tu. Ini di resort sudah lah. Okey, jadi kita mau sampai di penghujung sudah. Okey, itu saja, kita pause dulu. Okey, assalamualaikum dan selamat petang. Kita sekarang berada di Bukit Kokol paling atas. Nabara ini kita baru overhaul dan alhamdulillah pertukaran gear bagus. Tiada juga meraung, tiada juga jeda, tiada juga termenung. Dan kita buktikan kereta ini kita berada di Kokol. Kita boleh tengok view dia di sini. Ini view dia. Okey, dan di belakang kita ini ada kedai runcit dan juga ada macam warung lah. Warung kedai runcit kampung lah. Kampung Kokol. Dan kita akan tengok view di sini. Kita tengok keadaan KK. Dia boleh nampak dari sini ya. Mungkin ownernya mungkin boleh nampak lah. Dia punya view. Sekarang kita ini salah satu pemandangan cantik dan restoran ini dibuka kepada semua orang lah. Jadi kita sekarang ini tujuannya adalah untuk membuktikan membuktikan bahwa kita berjaya naik ke Kokol selepas kita overhaul gearbox. Takut nanti orang bilang tanah rata okey. Naik bukit tak okey. Jadi naik bukit tak okey, kita tes. Naik bukit dan alhamdulillah kita sudah berada di atas Kokol ni. Jadi kita boleh nampak lah view dia di sini. Itu Kota Kinabalu lah. Kita tahu di KK ni dia ada bangunan sana. Kita nampak cantik lah. Ini view dia. Okey. Jadi restoran hari ini tutup lah. Tutup awal. Jadi sekarang kalau kita nampak view di sini dan kereta customer tu ada di area sana. Boleh zoom di sana. Kereta customer tu ada di sana. Jadi kereta customer tu kita sudah bawa. Bukan kita pikul pergi sini. Memang dia naik menggunakan gearbox yang kita sudah overhaul. Alhamdulillah gearbox kita berjaya kita bawa pergi Kokol. Dan Kokol ni bukit tertinggi ya. Antara semua tempat tertinggi di KK ni dia lah paling tinggi. Dan pertukaran gear pun tadi kita ada bagi nampak dan alhamdulillah kita berjaya mungkin lah. Pakai kita tidak boleh cakap confirm lah. Tapi 99% alhamdulillah kereta ini berjaya kita tukar apa. Kita bohong lah pasal kita boleh sampai dengan jayanya di sini tanpa melibatkan jeda. Ataupun jeda ini mana pertukaran gear meraung.
Jadi itu saja sekadar perkembangan ataupun perkongsian hari ini. Jadi insyaallah sekiranya video-video seperti ini bermanfaat, bolehlah kasih subscribe, like ataupun share. Mudah-mudahan cara saya tes kereta customer ini, customer berpuas hatilah. Sebab kita boleh bawa kereta ke sini. Minta maaf saya, kita tidak minta izin, tapi kita niat kita bukan mau melancung ke sini bawa kereta customer. Kita mau cuba itu kereta naik bukit cantik. Okey, jadi alhamdulillah kereta ini berjaya kita naik. Dan itu saja sekadar perkongsian. Nanti kita akan sambung lagi. Mungkin video ini kita sambung-sambung sebab ramai yang menantikan gearbox Navara ini shifting problem. Dia mau tahu apa problem dia dan apakah ujian yang menentukan dia boleh sampai ke sini. Dan ujian dia ialah Bukit Kokoh lah. Dia boleh sampai sini dengan tidak payah apa nama jedanya yang masalah. Shifting sudah tidak ada. Mananya aerocode pun tidak ada. Jadi kita akan sambung lagi mungkin di bagian editing sikit video ini sebab terlampau banyak dia punya post-post ini. Aku pun tidak pandai edit. Mungkin kiranya akan edit lah. So itu saja sekadar perkongsian hari ini. Jadi kamu yang orang tidak biasa nampak kokolnya, ini tempat menarik ya. Siapa mau datang, ini Selingan saja. Boleh pergi restoran sini pun boleh. Cantik juga tempat dia, view-nya pun boleh. Siapa yang banyak tekanan darah tinggi pun boleh tengok sini. Boleh tengok-tengok view. Cantik tempat ni. Siapa yang ada masalah mau ambil-ambil angin pun boleh duduk sini. Okay, itu Selingan saya daripada saya. Tapi tujuan utama adalah untuk tes kereta Navara D40. Okay, assalamualaikum. Thank you.